Mengenal robot pintar konstruksi pekerjaan adalah jenis robot yang dirancang khusus untuk membantu dalam pekerjaan konstruksi. Mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan pembangunan, seperti mengangkat dan memindahkan bahan bangunan, melaksanakan pekerjaan penggalian, mengelas, pengecetan, dan bahkan melakukan pekerjaan pemasangan struktur bangunan dan lainnya. Robot konstruksi pekerjaan biasanya dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang canggih untuk membantu mereka beroperasi dengan aman dan efisien. Mereka dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam pekerjaan konstruksi. Keuntungan menggunakan robot konstruksi pekerjaan termasuk peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam pekerjaan konstruksi, pengurangan risiko kecelakaan kerja, dan kemampuan untuk bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau sulit dijangkau oleh manusia. Mereka juga dapat bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari, meningkatkan produktivitas keseluruhan. Namun, robot konstruksi pekerjaan juga memiliki beberapa tantangan. Mereka membutuhkan pemrograman yang kompleks dan pengawasan yang cermat untuk memastikan keamanan dan keberhasilan operasi. Selain itu, masih ada beberapa tugas konstruksi yang membutuhkan keahlian dan kepekaan manusia yang sulit untuk digantikan oleh robot. Ada beberapa jenis robot konstruksi pekerjaan yang telah dikembangkan untuk membantu dalam proyek konstruksi. Berikut adalah beberapa jenis robot konstruksi yang dapat ditemui. 1. Robot cetak 3D. Robot ini mampu melakukan pencetakan struktur bangunan sesuai permintaan. Mereka menggunakan teknologi cetak 3D untuk membuat struktur bangunan dengan presisi tinggi. 2. Robot pengangkat dan pemindah. Robot ini dirancang khusus untuk mengangkat dan memindahkan bahan bangunan yang berat. Mereka dapat membantu dalam mengurangi beban kerja fisik manusia dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengangkutan material. 3. Robot penggali. Robot ini digunakan untuk melakukan pekerjaan penggalian dalam proyek konstruksi, seperti penggalian tanah atau penggalian pondasi. Mereka dilengkapi dengan peralatan dan sensor yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan presisi tinggi. 4. Robot pengelas dan pengecetan dinding tembok. Robot ini dapat melakukan pekerjaan dalam proyek konstruksi. Mereka dilengkapi dengan sistem yang canggih dan dapat bekerja dengan cepat dan akurat. 5. Robot pemasangan struktur. Robot ini dirancang untuk membantu dalam pemasangan struktur bangunan, seperti pemasangan balok atau panel dinding. Mereka dapat melakukan tugas-tugas ini dengan presisi tinggi dan efisiensi yang tinggi. Robot konstruksi pekerjaan adalah jenis robot yang dirancang khusus untuk membantu dalam pekerjaan konstruksi. Mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan pembangunan, seperti mengangkat dan memindahkan bahan bangunan, melaksanakan pekerjaan penggalian, mengelas, mengecat, dan bahkan melakukan pekerjaan pemasangan struktur. Robot konstruksi pekerjaan biasanya dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak yang canggih untuk membantu mereka beroperasi dengan aman dan efisien. Mereka dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis, mengurangi kebutuhan untuk tenaga kerja manusia dalam pekerjaan konstruksi.